Bola panas perseteruan antara band Kotak dan mantan drummernya, Posan Tobing terus bergulir. Usai saling layangkan somasi, Tantri CS dan Posan Tobing dikabarkan bakal berhadapan di ranah hukum. Ini setelah Posan Tobing habis kesabaran usai somasinya hanya dijawab somasi balik dari mantan koleganya itu. Posan pun segera menyusun langkah hukum untuk menyeret para personel band Kotak ke meja hijau. Saya jawab somasi balik mereka, di mana isinya jawaban mereka tidak mengindahkan somasi saya, kata Posan Tobing ketika ditemui di kawasan Cawang, Jakarta Timur dilansir dari wartakotalive.com, Jumat, 28 Juli 2023. Kalau tidak diindahkan ya udah, kita ketemu di pengadilan, sambungnya. Posan berencana akan membuat laporan pidana dan perdata kepada Cella, Chua, dan Tantri yang diduga telah melanggar beberapa pasal dalam UU Hak Cipta. Bagi saya, mereka tidak memberikan hak ekonomi dan hak moral saya dalam karya yang kami ciptakan bersama-sama, ucapnya. Mengenai hak ekonomi, drummer grup band The Winner ini merasa tak pernah mendapatkan royalti performa copyright dari karya yang diciptakan bersama-sama dengan Cella, Chua, dan Tantri. Soal hak moral, nama saya dalam pencipta lagu pun seakan dihilangkan. Buktinya dalam songlist atau daftar lagu yang mereka unggah ke Instagram, tidak ada nama saya, jelasnya. Itu sama saja mereka sudah menghilangkan hak moral saya, sambungnya. Posan Tobing menegaskan memiliki bukti kuat untuk membuat laporan pidana dan perdata kepada Cella, Chua, dan Tantri terkait masalah hak cipta sebuah lagu. Penjelasan klarifikasi mereka itu akan kami jadikan bukti di pengadilan, jadi kita ketemu di sana. Salam aksi, ujar Posan Tobing.